Momentum peringatan hari ulang tahun kelima Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Siti Fatimah, Herman Deru menekankan untuk mengharapkan agar lebih dapat meningkatkan SDM-SDM unggulan di RSUD Siti Fatimah. Momentum peringatan ulang tahun kelima Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Siti Fatimah diminta untuk lebih meningkatkan SDM unggulan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai menghadiri peringatan HUT kelima RSUD Siti Fatimah pada Rabu 2 Agustus 2023. Menurut Herman Deru, RSUD Siti Fatimah sudah memiliki peralatan yang canggih dengan standar internasional. Oleh sebab itu harus juga dibarengi dengan SDM-SDM unggulan. Melakukan pembayaran secara cepat dan efisien. Iya, tidak perlu ke Singapura lagi Pak Gub, kita. Jadi saya tekankan masalah SDM, jadi peralatan-peralatan canggih yang sudah berstandar rumah sakit internasional ini harus dibarengi dengan SDM-SDM unggul juga. Alhamdulillah di bawah binaan Prof. Alisan, di bawah binaan beliau, rumah sakit ini sudah menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan jantung. Dari yang paling ringan sampai dengan bypass bisa dilaksanakan di sini. Sampai dengan bayi, bedah jantung bayi. Ini satu keunggulan. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat terjaga, masa kering akan terus menjadi kebanggaan. 3, 2, 1. Wow. Deru juga berterima kasih kepada Profesor Ali Ghani, spesialis penyakit dalam di RSUD Siti Fatimah, lantaran di bawah binaannya RSUD Siti Fatimah bisa menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan jantung. Herman Deru berharap kedepannya kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah tetap menjadi kebanggaan. Suryadi, PAL TV.